Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menerima audiensi PT Jakarta Propertindo di ruang VIP lantai 2 kantor Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara, Rabu 8 September 2021. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi antara kedua pihak. Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mengatakan sangat senang mendapatkan kunjungan dari Direktur Utama Jakpro dan jajarannya. Semoga silaturahmi yang selama ini sudah terjalin antara Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dan PT Jakpro dapat semakin erat dengan audiensi ini, katanya. Ali juga berharap dengan semakin eratnya hubungan ini juga dapat membantu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Jakarta Utara. PT Jakpro adalah mitra dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara. Dengan kemitraan yang sudah terjalin, harapannya kolaborasi bersama antara pemerintah dan dunia usaha dapat membantu meningkatkan pelayanan untuk masyarakat, khususnya masyarakat di Jakarta Utara, ucapnya. Sementara Direktur Utama Jakpro Widi Amanasti mengatakan akan mendukung program-program Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara. Menjaga dan memajukan Kota Jakarta Utara adalah tugas bersama sebagai warga Jakarta Utara. Kami dari PT Jakpro siap mendukung segala kegiatan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dalam upaya memajukan dan meningkatkan pelayanan buat masyarakat Jakarta Utara, katanya. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.